Halo, selamat sore teman-teman. Habis habis maghrib. Kali ini ada saya, ada TV Polytron. TV Polytron katanya nggak bisa nyala. Kita coba dulu ya. Kita nyalakan TV-nya. Merah. Coba kita tekan tombol program TV start. Mati lagi dan merah lagi. Coba kita coba ulangi lagi. Mati lagi. TV ini protek, langsung kita bongkar. Nah, ini untuk dalaman TV Polytron ya teman-teman. Untuk teman-teman yang senior mungkin sudah tahu untuk kerusakan seperti ini apa yang harus kita lakukan. Ya. Biasanya ada di sekitaran area vertikal ya. Sini untuk C, untuk C biasanya Elko untuk kode TV Voltron ada di kode C402 lah ini. C402 ini kita lepas, kita ganti dengan yang baru untuk masalah protek di TV Polytron. Biasanya seperti ini. Biasanya ini nilainya 1 mikro 50 volt. Kita ganti. Nah, sekarang penggantian komponen sudah selesai. Waktunya kita mencoba ya, teman-teman. Kita coba. Kita nyalakan TV-nya. Tekan tombol power.
lampu merah, kita tekan tombol. Lampu biru sudah start. Nah, TV sudah tidak protek lagi, teman-teman. Sekarang TV sudah kembali normal. Oke, kali ini untuk TV protek Polytron sudah selesai. Jadi saya akan ada di C402 area vertikal dengan nilai 1 mikro 50 volt. Oke, teman-teman. Semoga video saya ini bermanfaat. Terima kasih.